Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu bis, salam jodoh dari AS Outdoor Official, toko serapain terbesar kedua di Indonesia. Ingat serapain, ingat AS Outdoor Official. Oke teman, ketemu dengan saya lagi ya di channel kami, di channel AS Outdoor Official tentunya. Nah, kali ini ada promo menjelang hari ulang tahun kemerdekaan negara kita ya, yang ke-79, dan tentunya ada promo Merdeka Sal. Nah, ini ada 3 unit senapan angin yang harganya anjlok sekali. Nah, ini dia ya, salah satunya ini ya, ada 3, ada Bocap FX Jumaja King Destet dan juga Bocap FX Malabar. Nah, masing-masing tentunya harganya berbeda-beda, tapi itu harganya 2 jutaan, bukan 2 juta ya, 2 jutaan itu lebih ya, ada 2.500.000, 2.700.000 seperti itu. Oke ya, sebelumnya video lengkapnya tonton video dari awal sampai akhir dan tanpa di skip, dan jangan lupa tekan tanda like, comment, dan subscribe. Nah, itu wajib kalian. Dan jangan lupa tekan tanda loncengnya juga agar kita video-video menarik di channel kami di AS Outdoor Official. Oke teman, kita langsung aja ke unit yang pertama. Oke, yang pertama ini dia ya, ada senapan angin Bocap King Destet. Nah, untuk harga plus bonus ya 2.800.000. Nah, itu sudah dapat bonus seperti ada tas, tali sandang, peredam, magazin, STKS, gantung peluru, ministers, dan juga sepupat juga kita lengkapi juga. Nah, ini dia ya, Bocap King Destet, harganya sangat anjlok sekali. Nah, kita langsung ke sedikit speknya. Dari popor terbuat dari kayu mindi. Nah, ini ya kelihatan putih sekali dan sudah di freezing pakai melamin, jadi itu ya gincelong sekali. Dan untuk cabenya camber seri 6 dengan pembuatan semi CNC. Oke. Dan untuk tarikannya bukan tarikan setever, dan di bagian chamber ada juga setelan powernya. Putar ke arah kanan bisa untuk menambah power, putar ke kiri bisa untuk mengurangi power. Dan untuk reelnya bukan reel ukuran 11. Oke. Untuk triggernya bukan trigger mat, sudah ada safety triggernya juga. Nah, teman-teman. Oke, untuk larasnya kurang lebih panjang 60 cm dengan alur 12 OD14. Nah, untuk mereknya merek standar di toko kami, pastinya untuk akurasinya tidak diragukan lagi untuk King Destiny. Sudah di tes akurasi dari tes jarak 50 meter dan juga tes grouping di jarak kurang lebih 20 meter, untuk akurasinya sangat luar biasa bagus. Dan untuk servonya OD22. Oke, untuk tabungnya tabung Bocap 500 cc, dan untuk anginnya kita amankan di 2.700 psi, jangan dilebih-lebihkan supaya untuk sinyal akan awet dan tidak terjadi kebocoran. Sudah dilihat juga dengan cincin larasnya. Nah, ada gunanya juga, bukan variasi, gunanya agar laras tersebut tidak goyang saat kita tembakkan, jadi untuk akurasinya tetap terjaga dengan baik. Nah, di ujung laras sudah ada mazel ya, itu gunanya untuk pelindung dari drat laras tersebut agar supaya dipasang peredam akan mudah. Nah, kalau rusak kan untuk memasang peredam kan sulit, jadi gunanya seperti itu agar untuk drat dari laras tersebut tidak rusak. Oke, nah untuk garansi larasnya 1 minggu dan untuk garansi tabungnya 1 bulan. Dalam masa garansi itu, kalau ada terjadi ngacak, kita akan segera ganti, dan sebaliknya kalau ini ya juga, kalau tabungnya akan jadi retak atau pecah, nah itu akan kita ganti seperti itu. Karena untuk nyawa dari laras tersebut, nyawa dari senapan tersebut juga dari laras dan juga tabung. Oke, teman, kita langsung lanjut ke senapan yang kedua.
Oke, nah teman-teman, selanjutnya ada bocap FX Yumaja. Nah, ini ya, dengan laras Yumaja. Nah, itu ya, namanya juga bocap FX Yumaja, pastinya untuk larasnya laras Yumaja, seperti itu. Oke, kita bandul di ini ya, Merdeka Sel ini, kita bandul di harga Rp2.850.000. Nah, itu sudah plus bonus, ada tas, tali sandang, peredam, magazin, STKS, gantungan peluru, mistis, dan juga sepepat kita juga kasihkan juga, karena untuk menjaga-jaga kalau itu ya terjadi kebocoran bisa diganti untuk sinnya atau sepepatnya juga, seperti itu. Oke, tadi ya untuk bonusnya sudah, kita langsung ke laras. Nah, untuk larasnya kurang lebih panjang 60 cm dengan alur 12 OD14. Nah, itu dengan merek Yumaja. Nah, untuk akurasinya tidak diragukan lagi, sudah dites jarak jauh, juga tes groping, semuanya untuk akurasinya sangat luar biasa keren. Untuk serbunya OD22, dan di ujung laras sudah ada muzzle, nah itu pelindung dari drat dari laras. Nah, gunanya itu melindungi juga, dan saat dipasang peredam akan mudah, seperti itu. Nah, untuk peredamnya dengan merek Uki OTP dengan panjang lebih 25 cm, dan untuk OD-nya OD38. Ya, sangat senyap sekali. Oke, kita langsung ke tabungnya, tabung bercap 500 cc untuk anginnya kita amankan di 2700 PSI. Nah, jangan dilebihkan ya teman-teman, supaya apa, untuk silnya awet dan tidak terjadi kebocoran. Jadi sesuai saran saja, harus untuk anginnya kita amankan di 2700 PSI. Oke ya teman, nah itu harus maksimal seperti itu, jangan dilebihkan, karena dilebihkan nanti berbahaya sekali, seperti itu. Oke, untuk chambernya chamber seri 6 dengan pembuatan semi CNC ya, dengan bahan dural baja yang sangat kuat sekali dan juga berkualitas nomor 1. Oke, nah untuk dalamnya daleman dural baja ini ya, nah ini memang tidak kelihatan, dural baja dumpernya per standar. Untuk tempat tulisnya sudah pakai susu, juga magazin. Nah, untuk magazinnya isi 14 round atau 14 mis. Nah, teman-teman, kalau pasang mimis di magazin itu harus sama semua. Nah, ini kan cocoknya pakai mimis Hercules. Nah, jadi teman-teman harus mengisinya Hercules semua. Jadi jangan sampai dicampur adukan. Nah, kita harus bisa membedakan di antara jenis itu ya, peluru, misalnya peluru Hercules, Barracuda, GGS, GPS, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu supaya apa, menjaga jangan sampai tercampur, karena tercampur nanti bisa mempengaruhi dari akurasi tersebut. Nah, itu ya kalau cocok, kalau nggak cocok, nah itu ya disayangkan untuk teman-teman semua, seperti itu. Untuk tarikannya bukan tarikan seat lever, ini dia sudah modern, sangat enteng sekali saat kita gunakan. Nah, untuk reelnya merupakan reel ukuran 11, jadi cocok sekali untuk semua teleskop, seperti teleskop Spad, Thomson, Basnel, maupun Gamu. Jadi untuk mounting telenya dari pabrikannya semua merupakan ukuran 11, jadi cocok sekali ya teman-teman untuk semua jenis teleskop. Nah, kalau Markol juga kita akan sediakan mounting tele yang ukuran 11, kita juga ada juga. Jadi teman-teman tenang saja. Untuk pengisian anginnya ada di sebelah kiri. Nah, itu sudah menggunakan itu ya, Mini Cooper. Jadi teman-teman tinggal nyokong aja di selang pompa PCB tersebut, sudah bisa. Jadi sudah ada sambungan atau tambahan Cooper, tidak usah beli
langsung ditancapkan di sabuas sudah bisa untuk memukul. Oke, untuk manometernya ini dia ada di cabenya. Nah, itu gunanya saat kita berburu bisa mengira oh airnya masih tinggal 2300. Nah, itu kita bisa lanjut untuk berburu. Untuk triggernya bukan trigger match. Nah, ini dia ya, sudah ada safety triggernya. Nah, juga support juga dengan tensa kokang ada di sisi kiri untuk tempatnya seperti itu. Oke, okay. Untuk star wall-nya ada di belakang chamber. Teman-teman, kalau mau berburu big game, silakan putar ke arah ke kanan untuk menambah power. Kalau untuk buruan kecil atau small game, teman-teman bisa memutarnya ke arah kiri. Jadi nanti sesuai kebutuhan teman-teman. Jadi bila teman mau berburu big game, ya putar ke arah kanan, berburu kecil, buruan kecil bisa putar ke arah kiri. Oke, untuk popernya terbuat dari kayu mindi. Nah, ini ya, warnanya putih. Nah, ini ya, sangat keren dengan popor bolong. Nah, sudah dicat sangat pincang sekali, sangat bagus sekali. Nah, sudah ada setelan pipinya. Ini dia ya, bisa dinaik turunkan dan bisa disetel dengan kunci L nomor 4. Kalau teman-teman mau beli teleskop, kita juga akan itu ya, setel sama ada setel tim setting kami. Nah, kita akan kasih tanda putih di antara mounting tele juga chambernya. Jadi teman-teman kalau sudah membeli tinggal dipasang saja di tanda tersebut seperti itu. Nah, untuk garansi larasnya 1 minggu, untuk garansi tabungnya 1 bulan. Untuk perawatan larasnya teman-teman cukup semprotkan 1 kali di belakang laras ini ya, 1 kali tembakan 1 kali biar nanti untuk kotoran dari alur dari laras tersebut akan hilang dan untuk akurasinya tetap terjaga dengan baik. Nah, itu ya. Untuk pemisnya jangan sampai dicampur, jangan digonta-ganti seperti itu. Untuk perawatan tabungnya, untuk anginnya jangan sampai dinolkan. Supaya apa? Untuk silnya awet dan untuk memumpanya juga akan mudah seperti itu. Beda kalau angin dinolkan. Nah, teman-teman harus memompa 2 kali dari 0 ke 1500 PSI biar tabungnya adem dulu, nanti 1500 PSI langsung ke 2700. Nah, itu sudah bagus. Oke, kita langsung lanjut untuk serapan yang ketiga. Oke, teman-teman, ini ya yang ketiga ada bucap FX Malabar. Nah, ini untuk larasnya H2 Super. Mantap ya. Kita bandrol di harga Rp2.950.000 ya, promo Merdeka Sale untuk di Azido Official maupun di channel utama, harganya kita langsung turunkan, langsung kita pangkas, jadi sangat anjlok sekali. Kita nggak tanggung-tanggung untuk merayakan ini ya, hari kemerdekaan negara kita yang ke-79 pastinya. Oke, lanjut. Sudah plus bonus juga seperti ada tas, tali sandang, ada juga STKS, gagang peluru, peredam. Nah, peredamnya merek Uki Utama dengan audit ke-8, panjang kurang lebih 20 cm. Lanjut ada juga mimis, nah juga mimis tas 15 butir dan juga seprepat tambahan juga. Oke, seperti itu ya. Tadi ya, untuk harganya Rp2.950.000 plus bonus, belum ongkir ya teman. Oke, kita langsung lanjut ke ujung laras ya dulu. Nah, ini dia ada majel. Nah, itu gunanya melindungi drat dari laras supaya dipasang peredam agak mudah. Nah, untuk peredamnya di toko kita dengan merek Uki Ultimate, nah itu dengan panjang kurang lebih 25 cm dengan OD38. Nah, teman-teman sudah kalau sering menyimak video kami, itu ya, untuk peredamnya memang sangat senyap sekali ya. Nah, itu di dalam ruangan apalagi di dalam hutan,
pastinya senyap sekali dan hampir untuk suaranya tidak terdengar seperti itu ya. Oke, lanjut untuk larasnya kurang lebih panjang 60 cm dengan alur 12 OD 14, dan untuk mereknya H2 Super atau H2S seperti itu ya, kita singkat H2S, nah seperti itu. Oke, sangat keren sekali, dan untuk akurasinya juga sangat keren dan bagus. Oke. Untuk sebelumnya warna merah dengan OD22. Nah, sudah ada cincin larasnya. Nah, itu ada gunanya juga teman-teman kalau berburu atau menembak untuk larasnya supaya tidak bergetar. Nah, kita kasihkan cincin laras, nah, seperti itu. Jadi untuk akurasinya tetap bagus sekali. Untuk tabungnya, tabung bocap 500 cc, nah ini ya, mantap sekali, dengan daya tampung angin yang luar biasa bagus, banyak, nah tapi kita amankan di 2700 PSI. nah, kenapa? Supaya untuk tabungnya awet, jelnya awet, dan tidak terjadi kebocoran seperti itu. Kalau teman-teman memaksa, nah nanti juga akan repot, seperti tabung retak atau bisa pecah. Nah, yang paling fatal itu kan pecah. Jadi teman-teman harus sesuai saran yang saja kita amankan di 2700 PSI, seperti itu. Untuk pengisian anginnya, ini dia sudah pakai Mini Cooper teman-teman. Nah, ini dia ya, tinggal nyolok aja di selang pompa. Jadi tidak ada sambungan atau tambahan coupler, tinggal nyolok aja di selang pompa PC. Nah, untuk chambernya, ini dia ya, chamber seri ini dengan pembuatan semi CNC, tapi sangat rapi sekali, kelihatan ya di kamera, sangat rapi sekali dengan warna merah. Nah, ini ya, dengan chambernya chamber monolith, nah, bukan yang tumpuk, ini monolith. Nah, ini ya. Untuk dalamnya, dalaman stainless, nah ini yang terkeren. Yang dua-duanya tadi pakai dalaman dura baja, kalau Malabar ini, bocap Malabar ini untuk dalaman stainless. Oke, keren sekali ya. Nah, untuk reelnya ini ya menggunakan ukuran 11, dan untuk tarikannya sudah menggunakan tarikan stopper, sudah modern dan sangat mudah. Nah, cocok sekali bagi para pemula karena untuk menarik tarikannya sangat enteng sekali. Dan juga support dengan cancel kokang. Nah, ini dia ada di sisi kiri. Nanti teman-teman tinggal pasang saja, kita akan sediakan juga cancel kokangnya. Oke, untuk triggernya bukan trigger match. Nah, ini dia ya, keren sekali. Nah, untuk sertifikatnya ada ini ya. Nah, ini dia, mantap sekali, sudah ada di chambernya. Oke. Untuk pengisian, tempat pengisian mimisnya bisa pakai susu, juga pakai magazine. Nah, untuk magazinnya isi 14 round atau mitrimis. Jadi untuk mimisnya ini cocoknya pakai Hercules ya teman. Jadi kalau teman-teman mau memakai atau untuk berburu, teman-teman harus menyiapkan peluru Hercules. Jadi jangan sampai mengganti itu ya pelurunya, harus mimis Hercules ya, kalau cocok, kalau nggak cocok, nah itu yang disayangkan. Oke teman-teman, itu dia ya 3 serapan angin di promo Hari Kemerdekaan Negara kita. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman sudah menyimak dari awal sampai akhir, dan jangan lupa tekan tanda like, comment, dan subscribe. Nah, jangan lupa bunyi loncengnya juga. Nah, tunjukkan komen terbaik kalian. Oke teman, terima kasih teman-teman sudah menyimak. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam video. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mohon maaf. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat serapangin, ingat ahli dor'a.